Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini di awal perjalanan Musyawarah Peduli setelah 8 bulan kita off. Alhamdulillah sekarang di kondisi pandemi kita masih bisa insyaallah berbagi kebaikan untuk saudara-saudara kita, nanti teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di Pondok Pesantren Alam di Kota Bandung. Dan insyaallah perjalanan kita ini tetap melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan. Harap masker jangan dibuka kalau memang nggak perlu, kecuali makan. Terus semua peralatan ada disinfektan, hand sanitizer juga lengkap di mobil, bisa selalu digunakan. Ya, kita niatkan kita lakukan ini karena semata-mata karena Allah Ta'ala. Amin. Itu aja mungkin dari aku. Mungkin Om Juping bisa. Mungkin Om Juping bisa pulang. Om Juping. Oh, gue gak bisa ngedekin lagi. Gak ada jomblo sekarang. Kayaknya kata jahat. Ini Presiden Jomblo. Presiden Jomblo. Kami sudah puasa dia. Puasa ya? Puasa? Jangan ngomongin orang tuh. Ini bukan abin. Sahur kata dia. Ya, gantian. Alfa, silakan Pak. Senior. Ya, jangan. Nanti ceramah. Ini yang ini. Pas nih. Ayo. Ntar ketahuan gue tuh paham sekali. Biping. Jano. Ya, teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita berangkat menuju ke tempat bawah lagi, kita berdoa semoga kita diberikan keselamatan dalam perjalanan ya. Amin. Semua langkah kita. Al-Fatihah. Setengah kita sudah berjalan di tempat ini. Tentu saja dengan segala duka dan duka.
sudah dilalui selama 2,5 tahun di sini. Meskipun sebenarnya Pondok Alam Maroko tidak hanya di sini, Bang. Ada di tempat-tempat lain, bahkan ada di tempat-tempat yang insya Allah akan kita segera buka di Ciparai, kemudian juga di Sukabumi, dan insya Allah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sebetulnya seharusnya jauh-jauh hari saya sudah melepas ini, tetapi mungkin karena sesuatu hal saya harus betah di sini untuk menjaga, dipastikan kalau proses belajar di sini tetap berjalan. Alhamdulillah dengan segala macam duka yang telah dilalui dari mulai awal-awal sekali, anak-anak bahkan nasi sama toiko sampai banjir, pasti ini tahu hutang kita untuk beras. Akhirnya beliau hadir, yang sampai saat ini mereka masih bisa bertahan hidup. Allah kirimkan teman-teman yang lain, dari ibu-ibu pengajian, dari petasin, dari amalsoleh.com, kemudian datang lagi dukungan dari kajian musyawarah. Subhanallah, itu luar biasa. Awalnya, dari awal sudah mulai terasa kendur semangat, semakin tinggi semangat kami, sampai kita bertekad kepada mereka yang tidak menghendaki kehadiran dakwah di sini, kita akan tetap maju. Kenapa? Masih banyak saudara-saudara yang memberikan dukungan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak hafal Al-Quran dan anak yatim di sini, semua pasang badan untuk itu. Terima kasih dukungan untuk semuanya, teman-teman dari kajian musyawarah, dari gerakan infak beras, ibu-ibu dari majelis taklim, kemudian juga dari amalsoleh.com atas dukungan terhadap proses dakwah dan pendidikan di Pondok Alam Maroko ini. Doakan kami agar kami senantiasa istiqomah di sini dengan segala macam kesederhanaan, dengan segala macam keterbatasan. Tapi justru ini yang telah membuat kami kuat. Tidak ada manja di sini. Kondisi apapun, kalau tadi teman-teman lihat masjid seperti ini, inilah yang menjadi kebanggaan kami. Setiap hujan, apalagi hujan angin, membuat badan ini basah kuyuh. Tetapi akan semakin segar kita. Semakin segar dan semakin semangat. Seorang ustadz gitu ya, yang datang ke... Ustadz Dadang datang ke kantor waktu itu. Beliau datang bawa bon beras. Terus bilang sama saya, "Bang, saya dapat informasi kalau di gerakan ini bisa ngasih beras. Bisa gak saya klaim bon yang sudah saya beli beras? Saya sudah beli beras tapi saya belum bayar berasnya." Waktu itu kalau gak salah sekitar 2 karung atau berapa karung gitu ya. Di situ saya lihat, masa sih seperti itu nyakah gitu loh kondisi di lapangan. Saya mewakili teman-teman di sini, teman-teman kajian musyawarah, harusnya banyak yang lebih pantas untuk berdiri di sini, Pak Dadang. Berhubung tadi tama saya yang sudah disebutkan ya, mau nggak mau saya yang di sini. Masya Allah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Infak Beras Bandung, Kang Ivan, teman-teman dari amalsoleh.com. Masya Allah, saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita bisa dipertemukan di jannahnya Allah. Insya Allah. Allah, aku doakan ibuku bahagia. Masya Allah. Ya, doain terus ya. Mungkin beliau juga baru belajar tulis. Allah, terima kasih kakakku. Semoga kakakku. Ya, dia ngefans sama slang. Banyak tepuk tangan untuk ada. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini penutup sambutan kalau ini. Beliau menuliskan
Cuma sebuah doa di awal. Maju lagi dikit. Jatuh dong. Iya gak apa-apa kan jago acting. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih orang tua asuh. Semoga bisa berkumpul ke Baitullah. Semoga dilancarkan rezekinya dan disehatkan selalu. Semoga dihapuskan segala dosa-dosanya. Terima kasih juga kepada BNI, GIB, Paskas, Amal Soleh, dan Musawarah. Kita udah ada di Pondok Pesantren Tahfidz Alam Maroko. Ini bersama-sama Pak Haji Dadang. Nah, biasa dipanggilnya Abi Jihad. Nah, bukan Ubi. Tadi lu bilang Ubi. Ubi kan Umi dan Abi. Oh iya. Jadi di sini kurang lebih ada 3 hektar ya? Iya. Coba bisa diceritakan enggak ya, Abi? Ini salah ada satu fasilitas yang dimiliki Pondok adalah masjid. Ini masjid kebanggaan dan ini masjidnya itu masjid yang sebetulnya darurat untuk dipakai. Tadinya diperuntukkan untuk asrama. Tapi karena kita nggak punya masjid, akhirnya didirikanlah masjid. Kapasitas untuk 50 orang. Jadi kalau terlalu banyak, ini harus ada sampai 2 kloter untuk gantian sholat jemaah. Tapi kalau untuk sholat jemaat nggak bisa 2 kloter. Jadi di sinilah inilah sholat jemaat. Jadi imamnya ya, di sini. Oh. Imamnya di sini. Sampai ke bawah itu kalau kebetulan lagi ada kunjungan dari pondok lain atau dari cabang. Kita ada sekitar 4 cabang di luar Kuala Maroko ini. Kalau hujan gimana Pak? Kalau hujan gimana ini? Kalau hujan suasananya semakin adem. Enak ya? Basah enak, ya? Semakin adem. Enggak, jibruk, kuyuk. Ampias. Jibruk, kuyuk. Bas, udah kuyuk. Kalau hujan kebakar. Basah lah. Tapi semakin nikmat di sini. Jadi dulu ini tempat untuk belajar. Tadinya diperuntukkan untuk sambil belajar. Sambil ngobrol di pinggir masjid, jadi biar orang tahu masjidnya. Ya. Ini nama masjidnya apa, Pak? Nama masjidnya Abi. Masjid Alam Maroko. Nama yang tidak pernah ada di tempat lain. Alam Maroko? Ya, Masjid Alam Maroko. Kenapa bisa dinamakan Alam Maroko? Karena nama pesantrennya Pesantren Alam Maroko. Kenapa Maroko? Ya karena kita berada di Kampung Maroko. Oh, ini Kampung Maroko? Namanya Kampung Maroko, Desa Mekarjaya, Cililitan. Kecamatan Cililin. Cililitan. Kecamatan Cewek Mono. Jambelah Cililin. Inilah masjidnya. Boleh lihat ya. Ya. Ini insya Allah ke depan kita ingin punya masjid yang lebih besar untuk amin. Menampung jamaah supaya bisa tidak bergantian sholatnya. Bisa sekaligus semua sholatnya. Ya karena memang ini juga tidak kiblat ini posisinya itu. Hah? Walaupun sudah miring begini. Kiblatnya kemana? Kiblatnya ini kalau ini kiblatnya ke Moskow ini. Harusnya kan ke Ka'bah sana, makanya harus miring. Aku juga belum pernah. Makanya minta doanya, dukungan dan bantuannya. Insya Allah kita ingin segera punya masjid yang layak. Artinya, tapi tetap konsep alam kita pertahankan. Nah itu dia yang saya maksud. Gitu. Jadi semuanya itu 90% bahannya dari bambu, gitu deh. Dan insya Allah lahan untuk bahan untuk bambu ini kita punya banyak, sehingga bisa menghemat pembangunan masjid itu. Iya benar. Jadi uangnya bisa dialokasiin untuk buat yang lain. Oke. Ya, insya Allah nanti akan ada bantuan dari kajian musyawarah. Amin. Insya Allah. Nah, itu kode ya, itu kode. Biasa kita ngiling itu gantian. Kita nggak berharap, cuman mau maksa aja. Kelas anak-anak di usia 12 tahun ke bawah. Ini daya tampungnya. Ini kelas juga ya. Ini bukan, ini asrama. Asrama. Ya. Di dalam. Untuk berapa orang? Untuk berapa orang? 12 orang. Masya Allah, boleh kita lihat. Rapi sekali. Ini sulit mereka untuk diajak rapi. Kamar besar ini 12 orang. Gimana sih lu kan?
Gue salah apa? Ini diisi 12 orang. Bayar lucu. Buka pintunya aja sampai susah ya. Ini ada anak yang kecapean nih. Oh, anak yatim ini. Istirahat, insya Allah. Ini buat yang cewek apa yang cowok? Untuk ini semua di sini ini untuk cowok. Untuk cowok ini untuk santriwan. Oh, ya. Jadi yang tapi santri karena sempit ini, jadi kebanyakan mereka tidurnya ya di mana aja. Iya, ya. Terserah. Pernah di sini yang penting untuk tempat fasilitasnya ada. Ya, pakaian gitu ya, tempat-tempat pribadinya di dalam sini. Kalau santriwatinya jauh di sana di apa gelowong teh naon sih bahasa Indonesia gelowong pintu gelowong lawang lawang lagi nanyanya ke sana kan kita orang Medan orang Medan. Nah ini juga sama, ini asrama. Oh, jadi santri-santri yang dulu merasakan kondisi makan pakai roh itu masih ada di sini? Masih ada di sini. Mereka masih bertahan di sini gitu. Betah gitu. Bahkan ada yang pernah pindah keluar, balik lagi ke sini. Nah, ternyata mereka dapet, kalau nggak salah tadi ada yang sempat ngobrol sama yang hafal 30 juz. Ya. Itu targetnya hafal 30 juz berapa lama? Apa ditargetkan atau memang tidak ditarget sesuai kemampuan dari santri-santri? Ya, ditarget 2 tahun 30 juz. Tapi kan kita juga melihat kemampuan mereka berbeda-beda, kelebihan mereka juga berbeda-beda. Mereka yang lambat hafal awalannya itu kan belum tentu mereka itu tidak punya kelebihan di bidang lain gitu. Mereka itu ya kalau mereka punya kelebihan di bidang akademik, kenapa tidak kita salurkan mereka nanti menjadi orang kuliah ya atau kelebihan yang lain gitu. Jadi kita tidak enggak memaksakan, enggak dipaksakan. Enjoy saja gitu. Terus sekarang kalau ada harapan gitu ya Pak Ustaz, apa sih sebetulnya dari fasilitas pondok ini yang pengen ada pembenahan atau perbaikan, berharap ada yang menyumbang, donator yang bisa membantu di sini, sebetulnya harapannya apa Pak Ustaz? Sebetulnya kita enggak muluk-muluk, kalaupun ada uang besar gitu ya, miliar berapapun gitu ya, gak pernah terpikir ingin jadi mewah. Kita ingin seperti begini aja. Hidup mereka bersahaja, hidup mereka sederhana gitu ya. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan itu justru akan menimbulkan sifat rendah hati gitu ya. Dan inilah yang kita ciptakan dari santri-santri ini. Mereka bukan hanya menjadi penghafal Quran, tetapi pada jiwa mereka itu ada militan, ada kepedulian gitu ya. Itulah gitu ya, karena pendidikan yang lebih utama bagi kami untuk mereka itu yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Dan sekarang kalau dihitung sudah ada berapa alumni ya? Alumni kita ada yang kuliah ke Al Azhar, ada yang di Mesir, ya, ada yang buka pondok sendiri, ada yang bekerja, ada yang kuliah, kebanyakan yang kuliah. Karena memang kita ini fokus menghafal Quran, tetapi diwajibkan mereka itu punya ijazah SD, SMP, SMA, dan mereka harus kuliah. Abi, mereka di sini kan sekolah, berarti mereka punya ijazah juga. Mereka di sini nggak sekolah, tapi mereka dibimbing ke pelajaran umum. Okay. Tapi insya Allah akan kita beri ijazah untuk ujian pertama. Kajian musyawarah kami sangat bersyukur kajian musyawarah bisa datang di sini, dan mudah-mudahan bukan pertama kali, mudah-mudahan besok atau kapan lagi bisa datang di sini lagi silaturahmi. Mudah-mudahan semua kebaikan kajian musyawarah dibalas dengan Allah SWT. Alhamdulillah. Ganteng, soleh lagi. Terus maskernya keren lagi, Masya Allah. Iya, dari itu di Aminarti. Aduh, ini tiga lapis nih, tiga lapis. Ini eksklusif. Dari atas, bawah, tengah, ya kan? Bro, sudah bro. Buka dulu biar kedengaran suara kita. Iya. Masya Allah, teman-teman semua. Ini tadi kita ngapain aja lagi? Kita ke pesantren alam. Apa namanya? Alam Maroko. Maroko. Ya, di daerah Cililin. Cililin Bandung. Bandung Barat, Bandung Barat. Barat. Masalahnya ternyata dari aku ikut gerakan Infak Beras ini bersama musyawarah ini, aku jadi tahu ternyata banyak banget ya pondok-pondok yang enggak keurus gitu. Bukan karena apa? Karena emang mereka tuh kekurangan dana gitu. Dan itu butuh support dari kita semua gitu.
Dan kata teman-teman Infak Beras Bandung, itu bukan satu pondok-pondok, itu ada banyak banget pondok. Ya Masya Allah, mereka-mereka ini alumni-nya udah sampai berapa? 550 berapa puluh pondok itu yang diceritain? 600-an pondok, bayangin dari itu dekat orang tua asuh dari Bandung patungan 25.000. Dan itu aku tergerak gitu, masa iya 25.000 aku gak bisa sih? Eh sih, kita kan datang dong gitu. Kita suka bingung, aduh gak punya uang yang cukup. Tapi ternyata dengan 25.000 sudah bisa menjadi orang tua asuh untuk menghafal-menghafal Quran ini ya? Betul. Kita di rumah makanya tercukupi, rumahnya nyaman. Wah, tapi kita ngeliat saudara-saudara kita di situ dia bukan santai-santai loh ya, ngafal Quran. Ketika kita berusaha menjadi orang tua asuh, otomatis ketika mereka baca Quran, mereka ibadah, amal soleh, itu insya Allah ngalir pahalanya ke kita gitu, bergerak gitu. Tapi Pak, bayang apa? Ini kan kalau kita ambil Ibro itu untuk azab mas, azab. Hikmah, oh bilangnya hikmah ya, yeah. Insya Allah diperbaiki semua beliau, nama kita gak cuma bawa beliau apa sih? Umur boleh muda, ilmunya usia, insya Allah. Kalau kita ngambil hikmah pelajaran ya dari KPM sekarang ini kan kita nih sudah 8 bulan ya nggak jalan lagi ya peduli ya karena kondisi pandemi dan tapi di luar sana banyak teman-teman yang memang ya nggak berpengaruh gitu, nggak berpengaruh bukannya mereka cuek dengan kondisi sekarang tapi mereka berpikir kalau mereka tidak bergerak kayak dia pondok-pondok itu semua kan butuh supply ya beras buat makan sehari-hari. Bayangin tadi sedihnya kita misalnya bilang saat mereka waktu pondok semakin besar terus mereka tidak sanggup beli beras, mereka cuma makan nasi pakai ingo dan itu nasinya ngutang lah. Kalau yang lebih ngerinya lagi ada cerita santri-santrinya itu kan butuh pembalut ya setiap bulan ya, pembalutnya setelah dipakai dicuci lagi terus dipakai lagi, ya Allah langsung zolim banget sih aku ya Allah, ini saudara-saudara aku masa aku dimanja. Nah ternyata itu banyak Pak, waktu kita ke Pontianak kita juga dapat informasi kan dari teman berjalan waktu saat itu pada saat di sana tuh banyak yang kayak gitu. Nah kalau aku berpikir wah mungkin di luar kota di Kalimantan ya kan, ya ternyata di lingkungan dekat kita ya tadi ya masih seperti itu. Nah jadi ya mudah-mudahan teman-teman ada program Infak Beras yang kemarin ini ya, terus mungkin ada apa tipe yang bisa kalau kamu dari sisi kamu karena muda untuk ajakan untuk kawan-kawan nih yang di luar sana apalagi kondisi pandemi gini ya, gimana ya kita semangat buat kita nih. Jadi teman-teman kulukum ro'in, wakulukum mas'uliyatin ala ro'ayatihi. Jadi kita tuh bertanggung jawab atas tanggung jawab kita masing-masing. Dan tanggung jawab kita tuh kalau udah selesai sama keluarga, kita tuh harus memikirkan lingkungan. Kalau udah selesai sama keluarga, kita harus memikirkan umat. Nah, yuk sama-sama kita tuh jangan mikirin diri kita sendiri aja dulu. Jangan mikirin diri kita sendiri mulu. Yuk kita mulai sedikit-sedikit lah, 25.000 untuk mikirin saudara-saudara kita. 25.000 insya Allah nggak berat teman-teman, insya Allah. Ya mati-mati lah. Insya Allah, mudah-mudahan abis ini kita bisa lagi. Iya, oh iya dan Infak Beras ini bukan cuma ada di Bandung teman-teman, ada di Tangsel, ada di Jakarta, ada di Jogja. Kalau teman-teman pengen ikut sama gerakan ini, insya Allah bisa langsung aja di tanya-tanyain di Infak Beras. Ya Allah, teman-teman doain juga semoga kita istiqomah, semoga kita juga bisa amanah dengan apa yang teman-teman udah amanahin ke kita. Dan yang kalah pentingnya kita tetap bergerak, tapi yang jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan. Ya, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.